Halo, ketemu lagi dengan saya Dedi si petualang. Saya ganti nama channel ya. Saya hari ini akan mencoba trik mancing ikan tapi pakai perangkap kepiting ya. Perangkap kepiting saya coba mancing ikan ini. Entah gimana hasilnya ya. Saya akan coba lempar di sungai ini, semoga berhasil sahabat. Saksikan terus pemburuan saya atau petualangan saya dalam berburu isi air kali laut Muara Bakau. Oke. Dan ini saya umpan cacing ya sahabat ya. Nih umpan cacing saya tusuk-tusuk saja nih di ini, di pemasangan perangkap kepitingnya ya. Semoga berhasil sahabat. Saya akan spot nih di kokoh telabah ya, namanya kokoh telabah ledung sahabat. Mari kita coba lempar saja ya, dekat-dekat ini saja, bawah, di sini saja. Kita tunggu beberapa menit ya, gimana hasilnya sahabat. Saya sudah pasang 4, saya coba bawa 4 biji tadi. Istilahnya saya mencoba, semoga berhasil sahabat. Saksikan terus dalam petualangan Dedi si pencari sahabat. Dan lanjut sahabat, setelah sudah saya lempar yang tadi ini, ada yang duluan saya pasang kira-kira 5 menit sahabat. Saya coba akan angkat sahabat. Gimana hasilnya, apakah banyak isinya ikan ataukah zong ataukah tidak ada. Aduh, saya tidak tahu ya. Nanti ya, bukti yang menentukan. Oke, mantap. Saksikan. Wih, oh, apa ini? Wih, ada 2 biji sahabat. Lumayan, 2 biji tuh. Oke, mantap. Kelihatan 2 biji. Ini saya kira lele tadi sahabat. Ini cacingnya habis sahabat. Ini kan sekedar percobaan sahabat ya, 2 biji ikan ya, mantap. Nanti kita ambil yang 3 biji itu, yang 3 biji sudah saya pasang, gimana hasilnya sahabat ya. Kita masukkan dulu. Oke, langsung. Oke sahabat ya, kita lanjut. Tadi saya rasa itu cacingnya terlalu cepat habis ya. Coba sekarang saya bungkus nih cacingnya. Saya coba bungkus cacing ini menggunakan kresek kecil ya. Saya tusuk-tusuk sedikit pakai kawat ini langsung, supaya bau cacingnya keluar ya, yang di dalam plastik ini ya. Oke, kita coba sahabat ya, jangan kemana-mana dan saksikan terus, dan jangan lupa subscribe sahabat ya, biar saya bertambah semangat membuat video-video lainnya ya. Oke, tentang petualangan berburu ikan atau kepiting ya. Oke, mantap. Ini saja lah, kita biarkan di sana, kita biarkan di sana. Gimana hasilnya sahabat ya, coba kita lihat yang sudah terpasang tadi, yang baru 2 menit atau 3 menit lah. Kita coba lanjut sahabat. Istilahnya pasang, angkat, pasang, angkat. Kita coba lihat. Dan ini kita coba angkat langsung ya hasilnya sahabat ya. Coba saksikan. Ini kurang lebih ya 3 menit ya, 3 menit kurang lebih ya, atau 4 menit kurang lebih ya. Semoga berhasil. Bismillah. Wih, apa ini? Wih, kecil-kecil sahabat. Ada 2 biji. Ada 2 biji. Ini anu ya, daun ya. Ini menurut saya ya, karena terlalu ini 2 biji. Karena terlalu cepat habis umpannya, jadinya tinggal ini masuk. Nggak mungkin masuk lagi karena umpannya sudah habis.
Berarti kita harus rancang umpannya dulu, menggunakan tadi itu kita bungkus plastik atau apa besok ya. Kita sekedar coba dulu sahabat, ada 2 biji ikan nih sahabat ya. Ya, ada 2 biji ikan, umpannya keburu habis, jadinya temannya yang lain tidak sempat masuk karena cacingnya sudah habis atau umpannya sudah habis. Oke. Baru saya pasang kira-kira 2 menit lebih dah ya. Oke, kita coba angkat, soalnya kalau saya rasa kalau enggak dibungkus cacingnya itu cepat habis ya. Nah ini lumayan rame nih sahabat. Wih, sampai jatuh nih karena terlalu kecil ya. Nah itu sahabat, berapa biji tuh, 2, 4, 5, 6 ya. Ini keluar karena terlalu kecil ya, jadinya keluar di jaring ya, karena jaringnya ukuran 2 jari, sedangkan ini 1 jari ikan ya. Ini, nah ini yang agak besaran, tidak bisa keluar. Oke, mantap. Ternyata ini bisa sahabat. Itu mantap.